Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Senang sekali kita bisa berkumpul di keseruan Hexagon City Virtual Conference. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama saya, Ardania Rizka, atau biasa dipanggil Ika, mengenai kenali dan sadari gerakanmu. Saya adalah seorang instruktur pilates dan juga praktisi psikologi. Saya biasanya berkecimpung di sekolah anak-anak. Jadi saya itu konselor sekolah mengenai perkembangan anak dan remaja. Karena mengalami sesuatu hal, cedera di tubuh saya akhirnya mendalami mengenai pilates dan ilmu gerak atau movement science. Sebelumnya kita lihat dulu yuk siapa saja yang sudah hadir di sini. Wow, ada Mbak Duhita. Halo Ma Asti, apa kabar? Sudah menanti sambil gelar tikar. Wow, ada Mbak Api. Halo Mbak Api, ini tetangga saya di SCH. Wah, ada Mbak Nisa juga. Kemudian ada Mbak Midah. Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah ada beberapa orang yang hadir. Mari kita sama-sama ngobrol bareng mengenai kenali dan sadari. Nah, kenapa saya tiba-tiba menghilang tadi ya? Suara saya terdengar ya? Insya Allah terdengar. Saya izin share screen mengenai diskusi kita hari ini, ngobrol-ngobrol bareng kita. Oke, kenali dan sadari gerakanmu. Bersama saya, Ardania Rizka. Kenapa sih pentingnya kita mengenali gerakan? Karena ternyata kita perlu waspada bahwa syaraf kejepit mulai serang usia muda. Dulu syaraf kejepit atau HNP, nama kerennya tuh sekarang nama medisnya tuh HNP, itu menyerangnya usia-usia lansia. Jadi sekitar umur 50 tahun atau usia setelah pensiun 56 tahun, 60 tahun, baru ayah-ayah kita atau ibu-ibu kita tuh merasa sakit tuh di bagian tubuhnya, misalnya sudah nggak enak untuk jalan, pinggangnya sakit, punggungnya sakit, tangannya sakit, dan ketika diperiksa tahu-tahu syaraf kejepit. Tapi sekarang setelah beberapa tahun belakangan ini saya perhatikan syaraf kejepit ini mulai menyerang usia muda, dan begitu juga dituliskan oleh di jpnn.com ini. Kenapa? Salah satunya karena gaya hidup kita ya sekarang yang mungkin tidak seperti orang zaman dulu yang geraknya banyak atau apa ya? Mari kita lihat. Dan kenapa kita perlu penting mengenal syaraf kejepit ini? Karena syaraf kejepit ini memang bukan satu penyakit yang membahayakan jiwa, tetapi mengurangi kualitas hidup. Kebayang dong ibu-ibu lagi gendong bayinya terus tiba-tiba sakit punggung. Apa enggak nanti dia bertanduk sama anaknya kalau anaknya minta gendong terus-terusan. Atau saat harus mengajarkan sesuatu ke anak-anaknya, dia tangannya sakit dan akhirnya kalau nyeri itu kan enggak enak ya di tubuh kita ya. Dan bawaannya jadi kesel, marah-marah. Dan itu akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Bisa juga karena syaraf kejepit ini mempengaruhi syaraf ke organ tubuh yang kena, itu bisa tidak berfungsi dengan maksimal. Jadi kalau misalnya kena di kaki, bisa nanti kakinya tidak berjalan dengan seimbang. Bisa jadi terlihat pincang, atau kalau tangan, mobilitas tangannya yang harusnya bisa mengangkat tinggi seperti ini, ternyata cuma bisa sampai sini karena kalau diangkat lebih tinggi, sakit bahunya. Oke, kita lanjut. Syaraf kejepit itu apa sih sebenarnya? Syaraf kejepit itu adalah penyakit rangka dan otot atau kalau bahasa medisnya disebutnya muskuloskeletal injury. Jadi penyakit yang kenanya itu di tulang dan otot. Kenapa syaraf kejepit itu bisa terjadi? Sebenarnya ada beberapa hal, cuma saya ambil empat saja dari yang sering kita alami sehari-hari. Satu, karena postur yang buruk misalnya. Biasanya kalau postur yang baik itu adalah bentuk, jadi bukan berdiri tegak begitu ya teman-teman ya. Postur yang benar itu, jadi ketika di leher dia bentuknya S, terus agak melonjong lagi dia di spine-nya, di lumbar dia membengkok lagi, kemudian di panggul dia lordosis lagi namanya, itu apa ya, membengkok lagi. Nah, ternyata postur yang buruk ini ada yang kita kalau berdiri itu
bungkuk begini. Atau karena males berdirinya nyenderan gini. Nah, miring. Siapa yang sering tuh senderan miring gini. Nah, itu bisa menjadi postur yang buruk dan ujung-ujungnya tuh kalau itu terus-menerus terjadi dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan saraf kejepit. Lalu ergonomis yang buruk ini misalnya kalau kerja di kantor ada kursi kerjanya, nah kursi kerjanya tidak sesuai. Kalau misalnya orang yang kerja kantoran biasanya sih kursi kerja itu sudah ergonomis ya. Tapi kalau misalnya para ibu guru itu perlu dilihat apakah meja dan kursinya itu ergonomis letaknya. Kalau kita bekerja harusnya, atau para desainer-desainer nih perlu dilihat nih, maaf sih yang desainer atau yang para desainer nih, kursi antara kursi meja sama kursi komputer itu sudah sesuai belum? Nyaman tidak? Menyebabkan tulang punggung membungkuk atau malah ada tangan yang sakit? Itu harus diperhatikan sekali. Selain kursi kerja, untuk anak-anak ini juga penting, yaitu kursi belajar yang tidak sesuai. Misalnya kalau kita lihat di SD ya, di SD itu kadang-kadang untuk anak kelas 1, mejanya itu lebih tinggi dari mereka. Jadi ketika mereka duduk, kalau teman-teman perhatiin ke SD, kadang-kadang tuh jika mereka melipat tangannya di atas meja ya, mereka harus mengangkat tangannya seperti ini. Nah, kalau hal itu terjadi terus-menerus, itu bisa menyebabkan sesuatu yang tidak baik di tulang punggungnya dan bisa ujung akhirnya bisa saraf kejepit. Atau ketika ada teman saya yang anaknya itu tinggi besar dan mejanya menjadi lebih kecil, dia anak SMA, mejanya jadi lebih pendek dari dia, akhirnya dia membungkuk setiap hari dan ujungnya adalah dirawat di rumah sakit untuk mengobati punggungnya. Setelah postur yang buruk, terus ergonomis yang buruk, lalu ada lagi cara gerak yang kurang tepat. Misalnya nih, kalau yang suka terburu-buru, tergopoh-gopoh, jalan seadanya, lari-lari kecil, nah itu perlu diperhatikan. Jangan-jangan nanti setelah habis lari, tiba-tiba kakinya sakit. Atau nih, kalau ibu-ibu ya, gosrek kamar mandi gitu ya. Terus caranya buru-buru gosreknya, karena udah gosrek kamar mandi kotor, anaknya nangis, masakannya udah mau matang, wah cepet-cepet kilat gitu. Tahu-tahu habis gosrek kamar mandi pinggangnya sakit. Itu bisa sangat mungkin terjadi. Yang terakhir ini adalah namanya kompensasi. Kompensasi di sini di movement science itu berbeda dengan kompensasi di ekonomi ya. Kalau kompensasi di ekonomi biasanya kita kerja apa dapat apa, atau kita mendapatkan kompensasi saat yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kalau di kompensasi di movement science itu hampir mirip tapi dalam konteks yang berbeda. Jadi kompensasi ini overload yang berulang disebabkan trauma di daerah lain di daerah tubuh bagian lain. Jadi misalnya kayak saya pernah mengalami knee injury, injury cedera lutut karena saya obes waktu itu, obesitas. Nah, pas saya cedera lutut di lutut kiri, saya seringnya bertumpu di kaki kanan. Jadi secara tidak sadar saya agak miring begitu. Akibatnya apa? Akibatnya yang sakit ternyata adalah kaki kanannya, bukan lagi lutut kirinya setelah 2 bulan, 3 bulan kemudian. Dan karena saya waktu itu sudahlah obesitas, masih menyusui, punya balita, jadi gendong anak, menyusui, wow. Berat tubuh, berat yang diterima oleh tubuh begitu besar dan lututnya tidak seimbang, akhirnya yang kena malah lutut kanan. Jadi karena dari situ bagaimana sih sebenarnya bergerak yang benar itu, sebelum kita ngomong ke bergerak yang benar, kita cari tahu dulu gerakan itu apa ya. Nah, di sini saya sudah ngasih bocoran nih. Saya mau tanya teman-teman, kalau menurut teman-teman macam-macam gerakan itu apa aja ya? Wah, ini banyak ternyata. Macam-macam gerakan. Kalau di sini saya gambarkan ada melempar, menangkap, naik sepeda, menggendong, mengayun, lalu melempar, menangkap ya, mengayuh sepeda, terus jangan lupa menoleh pun adalah gerakan. Menoleh gerakan, menunduk juga gerakan.
Nah, banyak kan? Lalu menggeleng, menggeleng juga gerakan. Itu yang perlu kita sadari, kita melakukan hal itu tidak ya? Kemudian, kita akan membahas apa itu sadar gerak. Nah, ini dia nih, sadar gerak. Kita kalau bergerak itu sadar nggak sih sebenarnya? Sadar nggak ya waktu bergerak? Kalau jangan-jangan pas bangun tidur, ya udah bangun aja. Yang penting bangun dari tempat tidur. Kita tidak sadar otot-otot apa saja yang bergerak saat kita bangun dari tempat tidur. Jadi saat kita berbaring, terus kita bangun, itu otot-otot apa aja yang bergerak. Ini kalau kita membahas otot itu, wah Masya Allah, wah luas sekali. Karena otot itu kecil-kecil banget. Jadi otot itu kumpulan dari sel-sel yang kecil. Nah, tadi kita bilang sadar gerak ya, movement awareness. Sebutannya itu movement awareness atau sadar gerak, yaitu pengetahuan akan pemahaman, pengetahuan dan pemahaman akan tubuhnya dan lingkungannya. Ini kalau boleh saya tahu, teman-teman posisinya sedang indoor atau outdoor? Nanti tolong tulisnya di kolom komen ya, sedang duduk atau berdiri. Lalu biasanya kalau nonton YouTube duduk ya. Kemudian pakai sepatu atau tidak pakai sepatu? Tadi kan kita ngomongin ini ya, movement awareness, pengetahuan dan pemahaman akan tubuhnya dan lingkungannya. Yang kita pahami apa saja? Nah, apa yang kita rasakan? Yang kita perlu merasakan, yang pertama rasa gerak. Rasa gerak itu kita menyadari saat kita bergerak, contoh gampang ini kalau nonton itu lagi scroll. Scroll kan, scroll HP atau scroll mouse. Kita menyadari yang gerak itu bagian apa saja. Kalau scroll biasanya pakai jempol apa pakai telunjuk. Kita lihat. Saat kita memegang HP, itu yang kita pegang, yang kena ke HP itu bagian yang mana saja. Misalnya kulit gitu kan. Kulitnya itu kulit apa aja, yang mana? Apakah jari telunjuknya saja kah? Atau jari tengahnya ikut kah? Atau jari manisnya juga ikut? Begitupun saat scroll. Kita scrollnya seperti ini, atau begini. Nah, seperti ini kan kadang-kadang ada yang pegang satu tangan ya. Atau bagaimana? Atau ada cara scroll yang berbeda? Coba itu kita rasa gerakan kita saat kita bergerak itu pakai otot mana saja. Bagian mana saja. Kita biasanya kalau diajarin di anak TK itu kan head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Terus mereka kenalnya tangan. Kalau anak TK kan kenalnya taunya tangan. Ketika SD lebih tahu lagi. Oh ini lengan, yang ini tangan. Tangan ada lengan, ada jari. Gitu kan? Nah, kalau kita sudah dewasa, sebaiknya kita tahu lagi. Ini juga macam-macam kan, lengan itu ada lengan atas, ada lengan bawah, ada pergelangan tangan, ada jari-jari. Jari-jari pun ini ada buku-bukunya. Ada buku-bukunya. Kita aware nggak dengan itu? Saya dulu sebelum ikut pilates, sebelum cedera, saya sama sekali nggak suka olahraga dan nggak suka merasa nggak penting ya gerakan itu dulunya waktu, tapi begitu cedera plus harus tahu kamu tuh cara geraknya nggak bener kak, kata dokternya, postur kamu juga kurang tepat, iya ternyata penting ya, barulah saya mendalami hal ini. Nah, ketika kita bergerak, contoh gampang tadi scroll ya, scroll HP, kita sadari kita geraknya dari yang mana, gerakan apa saja, jarinya yang mana aja, kira-kira ada sendi nggak di situ. Sendi itu biasanya yang bisa muter-muter. Tadi gerak, rasa gerak, dan yang satu lagi ini rasa gerak itu ototnya sama fisiknya, tulangnya. Dan satu lagi rasa sendinya. Sendinya itu bergerak yang mana? Ini kalau kayak gini aja kan, ada sendi, di sini ada sendi bergerak. Lalu kalau kita lutut, kalau untuk lutut ya kita jongkok, kita ngerasain jongkoknya setengah, jongkoknya sampai dalam. Atau kalau yang muslim itu pas sholat itu terasa banget ya, pas sholat. Ketika kita sholat tuh benar-benar kita rasakan, misalnya Allahu Akbar, ketika kita angkat tangan, itu bagian mana saja yang bergerak. Selain rasa gerak, juga kita perlu mengetahui rasa tubuh. Rasa tubuh itu adalah rasa yang dialami oleh indera kita.
mulai dari telinga, ada suara-suara apa. Misalnya ini kayak di rumah saya tuh lagi ada yang ngebor-ngebor gitu. Lalu mata, mata itu melihat apa, intensitasnya apakah terang, apakah redup, apakah cenderung gelap, apa warnanya tajam, apa warnanya buram. Lalu yang ini tangan ini kulit, rasa kulit apa? Apakah udaranya dingin? Apakah lantainya halus? Apakah lantainya kasar? Atau lantainya kok kayaknya berdebu ya? Mungkin ngepelnya kurang bagus. Itu bisa aja dirasa semua ketika teman-teman ingin aware, ingin sadar dengan apa yang terjadi dalam diri. Lalu selain ada hidung, penciuman, jadi menghidu. Waktu kita melakukan sesuatu, kita bisa cium ada bau apa di situ. Karena kalau hidung ini dia langsung ke olfaktori, langsung ke otak. Tidak ada, pokoknya langsung, sambungannya langsung. Lalu yang ini, selain tadi ya, rasa lima panca indera, ada vestibular atau keseimbangan. Apakah kita seimbang atau kita duduknya tidak seimbang? Misalkan seperti saya lagi duduk di kursi, apakah saya duduknya benar-benar di tulang duduk dua-duanya? Ataukah saya duduknya ternyata mengangkat kaki jadi miring? Kayak itu loh, perempuan duduk itu kan di kakinya diangkat gitu. Apakah duduknya jadi miring? Atau karena saya merasa kurang nyaman di pinggang jadinya miring begini? Atau karena kurang mejanya turun ke bawah jadi bungkuk? Nah, itu namanya proprioception. Kita merasakan tempat kita berada gitu. Lalu keseimbangan pun ketika kita berada di salah satu yang kita stabil atau tidak, itu biasanya dirasakannya saat berdiri, saat jongkok, saat kita melawan gravitasi. Itu kita perlu tahu, kita seimbang nggak ya? Ternyata kalau aku berdiri, misalnya diriku ya, kalau aku berdiri itu kakiku dua-duanya nggak jejak sama persis. Kaki kanan itu lebih jejak, kaki kiri itu nggak jejak. Gitu. Tidak semenjejak kaki kanan. Itu coba deh teman-teman, kalau sekarang teman-teman memungkinkan, bisa loh dipraktekkan sambil berdiri, dirasakan. Kakiku gimana ya? Aku udah bener belum sih? Atau yang aku rasa apa saat berdiri? Setelah rasa tubuh dan rasa gerak, lalu kita juga merasakan rasa emosi. Emosi itu banyak sekali, luas. Saya ngambil contohnya cuma tiga, yaitu bahagia, senang, takut. Itu adalah emosi terbesarnya manusia, sama marah. Gitu ya. Karena tiga-tiganya, dan biasanya tuh emosi yang lain adalah turunan dari ketiga ini. Satu lagi sih sebenarnya sedih ya, tapi saya ambil tiga saja. Dan emosi yang lain itu biasanya turunan dari tiga emosi ini. Kalau kita marah, kita takut, itu akan pengaruh ke tubuh kita. Akan pengaruh banget. Misalnya kalau kita marah, teman-teman coba marah, gitu kan. Mungkin nggak bahunya turun gitu. Jadi sambil turun, langsung, kayaknya nggak mungkin kan ya. Kalau bahunya turun tuh mesti sedih, mesti takut gitu kalau bahunya turun. Tapi kalau kita marah pasti bahunya tegak, lebih tegak bahunya, tangannya akan lebih luas. Tapi kalau kita takut, mungkin nggak kita takut tapi badannya begini terus takut. Rasanya kecil ya, kecil kemungkinannya. Nah, saya kepengen main nih sama teman-teman. Dari dapur langsung ke kota. Wah, pas banget kata Mbak Adin. Oh, ini Mbak Dian lebih cenderung bertumpu di kaki kanan saat berdiri. Nah, coba dirasakan ketika berdiri rasanya seperti apa. Oh, ini banyak yang indoor tanpa sepatu. Indoor sambil duduk. Wah, sambil nyetrika juga. Nah, itu pun kalau yang sambil nyetrika bisa tuh dirasakan ketika nyetrika bagian mana yang bergerak. Karena biasanya kalau nyetrika tuh ya udah kita nyetrika aja, ya maju mundur aja tangannya, kadang-kadang sambil nonton. Kalau saya tuh nyetrika sambil dengerin si Rona Bawiyah gitu kan. Jadi kalau kata teman saya di CH itu nyetrikanya nggak mindful. Nyetrikanya nggak mindful. Nah, kalau mindful itu hampir mirip sama awareness, cuma bedalah, kami menggunakan istilah yang berbeda. Kalau aware itu kita sadar, ya sadar saat kita nyetrika,
gerakan apa saja yang kita gerakkan. Kita nyetrikanya sambil duduk nih, duduk. Kita duduknya di dua tulang duduk bukan, gitu kan. Terus ketika duduk, kita duduknya membungkuk, apa, tegak. Lalu tangannya yang bergerak, tangan yang mana aja. Saya pengen ngajak teman-teman tuh body scan. Ini namanya body scan. Body scan itu sebenarnya paling enak dilakukan dengan berbaring tanpa alas. Berbaring tanpa alas, matanya ditutup. Berbaring tanpa alas, mata ditutup, kaki terbuka, tangan terbuka, posisinya seperti ini ya, tangannya terbuka. Kayak itu loh, kalau gambaran misalnya kayak di forensik gitu, posisinya adalah tangan mayat terbuka seperti ini. Lalu teman-teman tutup mata, teman-teman rasakan apa yang teman-teman rasakan badan teman-teman saat menyentuh lantai. Nanti dipraktekinnya setelah ini aja ya, karena masing-masing pada sambil duduk kan ya. Tiduran, telentang, kaki terbuka tidak terlalu lebar, jadi kaki dibuka sebesar panggul, lalu tangan juga dibuka sebesar, selebar bahu, lalu teman-teman pejamkan mata. Teman-teman rasakan mulai dari tumit, apa rasa tumitnya, tumit kananku di mana ya, tumit kiriku di mana, lalu naik ke betis. Betis kananku kayaknya kok lebih berat sih daripada betis kiriku, lebih banyak menyentuh lantai daripada betis kiriku. Setelah ke betis, nanti teman-teman naik ke lutut. Lutut mana yang lebih tinggi? Apakah lutut sebelah kanan atau lutut sebelah kiri? Lebih tinggi dari lantai. Kemudian teman-teman naik lagi ke daerah paha. Paha mana yang lebih rasanya lebih menekan lantai? Apakah paha kanan atau paha kiri? Kemudian teman-teman naik ke panggul. Kalau kami nyebutnya pelvis, ke pelvis. Pelvis mana yang pelvis itu, pantat kita itu ada dua loh, kanan dan kiri. Dan itu sebenarnya bisa bergerak, memutar bahkan. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tapi cenderungnya kebanyakan dari kita tuh ya jarang menggunakan hal itu. Kecuali memang orang yang berkutat di olahraga. Teman-teman rasakan panggulnya. Panggul mana yang lebih menyentuh lantai? Panggul kanan atau panggul kiri? Setelah naik ke panggul, teman-teman naik ke pinggang. Pinggangnya rasanya seperti apa? Jauh dari lantai kah atau dekat dari lantai? Karena biasanya pinggang itu, ini habis dari pantat, pinggang tuh agak naik sedikit kan, dia melengkung. Jauhnya seberapa? Apakah ada 5 cm atau 10 cm? Wah, 10 cm, kalau 10 cm itu kebanyakan berarti. Atau malah semakin dekat dengan tanah sebenarnya. Dengan lantai. Kemudian, teman-teman naik ke arah toraks. Toraks itu punggung. Jadi, dirasakan spine-nya, tulang belakangnya. Punggungnya terasa, mana punggung kanan sama punggung kiri, mana yang lebih menekan lantai. Apakah, kok kayaknya punggung kiriku cuma sedikit ya yang menekan lantai, punggung kananku tuh banyak gitu misalnya. Setelah punggung, naik ke atas, ke punggung atas, daerah sini ya, tulang belikat, atau kalau kami nyebutnya bahasa medisnya skapula, tulang yang menonjol di punggung. Nah, teman-teman coba di situ, skapulaku menyentuh lantai atau tidak? Atau, kok skapulaku tinggi banget ya? Jadi si bahu ini sampai tidak menyentuh lantai. Teman-teman rasakan saja apa yang teman-teman terima saat itu. Rasakan saja, cukup dirasakan. Lalu teman-teman naik ke leher. Lalu rasakan tangan kanannya dengan tangan kirinya. Rasakan panjang mana ya tangan kananku dengan tangan kiriku, seimbang nggak? Kaki kananku dengan kaki kiriku seimbang nggak? Lalu sampai ke kepala. Teman-teman rasakan dan rasakan apa yang dirasa itu, dirasa kulitnya, dirasa kulitnya. Apakah lantainya licin, atau halus, atau dingin, atau hangat. Semua teman-teman rasakan. Insya Allah setelah nanti dari situ, teman-teman akan merasakan hal yang berbeda ya. Setelah body scan tiduran, teman-teman body scan sambil berdiri. Lalu sambil memejamkan mata, teman-teman menginjak lantai dengan kedua kaki tanpa alas kaki, berdiri tegak, dan teman-teman rasakan apa yang dirasakan oleh si kaki. Jadi syaraf-syaraf itu banyak sekali di kaki, tapi kita jarang aware. Teman-teman mulai menapaki satu-satu bagian dari kaki teman-teman, ya, telapak kakinya. Dari tumit,
lalu teman-teman rasakan bagian dalamnya. Kalau ini misalnya kaki kanan ya, bagian dalamnya, teman-teman putar lagi ke jari-jarinya, lalu ke kaki, ke belahan luarnya, terus dirasa, dirasa semuanya. Itu akan membantu stimulasi ke otak. Karena banyak syaraf-syaraf di kaki yang sering kita abaikan. Malah cenderungnya kan kita pakai sepatu atau pakai sendal, lalu kalau jalan terburu-buru, kita nggak sadar nih apa saja yang di kaki kita rasakan. Oke, sekarang itu kita ngomongin soal gerak. Gerak itu, di dalam gerak itu yang disebut gerak yang bagus itu ya teman-teman, ada mobilitas. Mobilitas itu adalah kemampuan untuk bergerak. Jadi kita nanti ngetes lagi nih, kemampuan gerakan tanganku seberapa ya? Bisa nggak misalnya aku tinju hop sejauh apa? Atau tiba-tiba pas begini, ternyata sakit ya? Bisa dilihat mobilitas gerakan kita itu seberapa. Teman-teman boleh coba tuh leher nih, leher. Yang paling sering dominan sakit itu leher. Apalagi bagi yang suka mengetik ya. Mengetik atau scroll HP gitu, yang terasa adalah leher. Saat kita, kalau bagi yang muslim, salam. Coba teman-teman rasa sejauh apa lehernya bisa memutar. Itu adalah mobilitas leher. Ke kanan berapa derajat, ke kiri berapa derajat. Selain mobilitas, ada lagi kemampuan stabilitas. Stabilitas itu ya dari kata stabil. Stabil itu ajek ya, ajek. Misalnya ini ketika kita lari, terus saat mengerem mendadak, hup. Kalau bagi yang stabil dia akan langsung, hup, ya udah, dia nggak jatuh. Tapi bagi yang tidak stabil, begitu lari ngerem mendadak, hup, weh, jatuh, gedubrak. Bisa begitu loh teman-teman. Nah, coba dilihat lagi, kita itu orangnya stabil atau enggak? Atau misalnya saat berdiri dua kaki, dengan kaki terbuka sekitar 30, selebar panggul, kita gampang didorong nggak sih sama anak kita? Misalnya dia tiba-tiba, kita lagi berdiri, terus tiba-tiba dia manggilkan, Bunda, dia meluk, terus kita terjejer jatuh gitu karena tubrukannya. Itu berarti kita kurang stabil. Kita bisa cek nanti. Teman-teman bisa cek sendiri di rumah ya. Selain stabilitas, ada keseimbangan. Keseimbangan itu seberapa seimbangnya kita. Hampir mirip sama stabilitas, tapi kalau stabilitas ini cenderungnya, sebelum kita bergerak, kita stabil dulu. Kebayang dong kalau kita mau menendang bola, hop, terus kita nggak stabil. Kan kalau menendang bola, satu kaki diam, satu kaki menendang. Kalau kita nggak stabil, goyang-goyang dong. Nggak bisa nendang bola dengan sempurna kan? Nggak bisa kayak Messi nendang bola langsung gol gitu ya. Kemudian kalau keseimbangan itu setelahnya, kita seimbang apa nggak saat? Jadi kalau stabil tadi sebelum menendang bola, kalau keseimbangan itu saat kaki kita diangkat satu untuk menendang, kita stabil, kita seimbang nggak badannya? Setelah itu ada koordinasi. Koordinasi itu gerakan selanjutnya. Jadi setelah kita membuat gerakan sesuatu, diikuti oleh gerakan berikutnya. Kalau nyetrika, gerakan selanjutnya apa ya? Nah, gerakan selanjutnya seperti ini kan. Terus meletakkan si setrikaannya. Kalau setrika susah sih ya. Koordinasi itu misalnya kayak main bola ya. Main bola, saat kita nendang bola, terus kita kan langsung berlari lagi. Nah, itu koordinasi bagaimana saat perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lainnya menjadi halus dan smooth. Itu koordinasi. Karena bisa aja orang gerakannya patah-patah gitu. Nggak luwes. Nggak halus. Sebelum kita lanjut, kita lihat yuk. Ada pertanyaan nggak ya? Nah, ini ada. Wah, Mbak Azhari Ikhwati, izin menyimak, ternyata selama ini tidak kenal dan tak menyadari. Nah iya, saya juga sebelum belajar tidak kenal dan tidak menyadari. Nah Mbak Api katanya ketika dia nonton sambil makan sesuatu yang enak, terus bahunya turun karena dia santai. Ini ada pertanyaan nih dari Mbak Hamidah. Sepatu aku cepat kikis yang sebelah luar, nggak sadar kalau jalan atau melangkahnya gimana. Nah, coba Mbak Hamidah bisa dilihat pas melangkah itu, kalau misalnya sepatunya cepat habis di luar, coba deh dicek. Mbak Hamidah cek jalan tanpa sepatu, rasanya gimana? Dari Mbak Dian nih,
pakai sendal jepit, kakiku juga cenderung bertumpu di kaki kanan karena kayaknya lebih panjang di kaki kanan ya. Coba Mbak, nanti dicek sambil ini ya, sambil tiduran rasanya seperti apa. Kemudian kita lanjut. Tadi kan kita belajar gerakannya ya. Sekarang saya mau ngasih tahu soal otot. Dan ini lebih seru lagi, teman-teman. Jadi otot kita, masing-masing tubuh kita ini ototnya banyak sekali. Tulangnya aja 206 ya. Dan otot itu menyelimuti tulang. Dan yang membuat tulang bergerak adalah kontraksi otot. Jadi teman-teman, otot itu bekerjanya cuma satu. Dia bisanya kontraksi. Kontraksi itu jadi memendek. Terus kemudian dia balik lagi, jadi panjang. Misalnya dia segini nih ototnya. Terus ketika dia kontraksi, dia memendek. Terus dia memanjang. Saat dia memendek itulah dia menarik tulang. Jadi misalnya otot di lengan nih, ketika, nah kayak gini ya, bisep dan trisep ya. Lengan bawah dan lengan atas nih. Saat si bisep tertarik, nah kontraksi dia, lengan yang ini, apa lengan bawahnya jadi maju kan. Kalau kayak gini, yang ini tetap. Otot itu, teman-teman, ternyata ada kurang lebih 3 yang garis besarnya ya. Jadi ada yang sebutannya local stabilizer, ada global stabilizer, sama ada global mobilizer. Local stabilizer ini ototnya kecil-kecil banget. Kecil-kecil banget dan letaknya di dalam, deket tulang. Otot yang paling, otot lokal stabilizer yang paling saya hafal itu namanya multifidus. Letaknya nih di tulang belakang, di setiap ruas tulang belakang. Jadi setiap satu ruas itu kan kecil-kecil. Coba deh teman-teman pegang tonjolan-tonjolan di tulang belakang. Kan ada ruas-ruasnya. Nah, setiap ruas itu ada multifidus pendek-pendek. Nanti satu ruas lagi, multifidus lagi pendek-pendek. Dia ada di sepanjang ruas tulang belakang. Fungsinya menahan si spine ini, si tulang belakang. Dia, local stabilizer nih kalau saya menyebutnya itu otot penopang. Jadi dia fungsinya untuk menahan, untuk menguatkan si tulang yang akan bergerak. Dia sukanya dengan suara yang pelan, dia tidak suka terburu-buru, dia suka yang tenang-tenang, tapi dia tidak tahan sakit. Ketika tubuh merasa sakit, local stabilizer ini langsung langsung tidak aktif. Selain multifidus, local stabilizer itu adalah diafragma. Teman-teman tahu kan ya diafragma itu untuk apa? Diafragma itu untuk bernafas, salah satu otot bernafas. Jadi kita bernafas bukan cuma pakai paru-paru, tapi pakai diafragma. Tapi diafragma itu local stabilizer, jadi dia sukanya yang pelan-pelan, suka ketenangan, dan dia tidak tahan sakit. Makanya kalau teman-teman ikut kelas healing yang pernapasan, pasti suaranya pelan-pelan kan ya. Misalnya tutup mata Anda, tarik nafas, tahan, lepaskan. Karena apa? Diafragma hanya akan aktif dengan suara yang pelan dan lembut dan tidak terburu-buru. Yang kedua ada namanya global stabilizer. Kalau saya nyebutnya otot penahan. Yaitu dia, kalau si local stabilizer itu kan dia kecil-kecil. Kecil-kecil dan dekat tulang. Nah, kalau si global stabilizer ini, dia masih di dalam, tapi dia besar-besar. Dan dia menguasai satu sendi, hanya satu sendi. Jadi misalnya di sini saja, atau di sini saja, atau di lutut saja. Di siku bisa, di lutut. Tapi dia hanya menguasai satu sendi. Nah, si global stabilizer ini juga sukanya yang tenang-tenang. Sukanya yang pelan. Terus dia penyuka gerak yang terarah. Jadi karena dia hanya satu sendi, dia bisa tahunya terarah. Ini si global stabilizer tuh ada di sini nih, tulang bahu ya. Bahu itu tuh kayak mangkok, terus lengan kita tuh kayak kepala martil. Nah, si global stabilizer ini menjaga agar si tulang tidak keluar dari mangkoknya. Jadi dia dengan halus, makanya tangan kita bisa begini. Bisa bergerak, maju ke depan, mundur ke atas gitu kan. Dan dia menjaga agar tulang kita selalu dalam mangkoknya. Sedangkan si global mobilizer ini, dia otot gerak.
otot gerak. Misalnya ini dia kayak hamstring. Kalau yang bagi tahu hamstring tuh di sini nih, otot paha. Jadi dia yang bergerak. Otot paha, otot lengan di sini, deltoid. Terus di sini latissimus dorsi. Jadi di punggung gitu loh, di punggung. Dia sukanya itu penyuka keaktifan dan kepengennya selalu bergerak. Dan dia ingin segera mengambil alih. Jadi kalau misalnya otak nih, otak kita bilang kan, ayo kak cepat ke sana, udah. Kalau si, apalagi buru-buru nih, misalnya, ayo kak YouTube-nya sudah mau mulai, wah langsung buru-buru siapin laptop apa. Nah yang kerja sudah si global mobilizer. Dia, tapi sayangnya adalah dia ini suka bergerak cepat, tapi dia cepat lelah. Jadi dia cepat mencapai tujuan tapi cepat capek. Kayak orang lari sprint dia ini, si global mobilizer. Sama, dia itu tidak peduli sama arahnya. Jadi kalau global mobilizer yang ngomong, misalnya di lengan ya, bahu yang paling gampang nih. Kalau kita pelan-pelan, global stabilizer ikutan main, kita bergeraknya stabil dong. Kalau nyetrika, nyetrikanya pelan-pelan. Tapi kalau sudah global mobilizer yang main, waktu kita nyetrika, terus waktunya mepet, sudah mau ada acara lain, wah sembarangan, maksudnya cepat-cepat kan, wah ini harus cepat kelar. Dia sudah tidak peduli dengan kepala si tulang tadi tetap di mangkoknya. Jadi dia main, wah asal gerasuk aja. Asal gerasuk, pokoknya dia asal pekerjaan itu terselesaikan. Dia tidak peduli apakah tulang mangkok ini tergesek oleh kepala tulang lengan kita. Itu yang menyebabkan cedera kalau lama-lama dilakukan sepanjang umur hidup kita. Kebayang dong kalau misalnya selalu global mobilizer yang bergerak, dia jadi suka, dia nggak peduli apakah tulang kita aman atau enggak, yang penting bergerak, dan tulang kita lama-lama terkikis, ya itu yang jadi sakit. Dan ketika di dalam itu ada syaraf-syaraf kan, di saluran itu, di saluran darah yang ada di antar tulang itu, nah itu yang membuat syaraf kejepit seperti itu. Itu sebabnya ketika kita bangun tidur itu, saya jadi ingat ada Bunda Astri Ivo itu pernah cerita, Mbak Ika, saya tuh dulu belajar ke sebuah yayasan untuk membangunkan anak saya pagi-pagi, untuk membangunin anak saya subuh. Loh, saya kenapa ya gitu, pertama sih saya pikirnya kenapa ya, setelah saya belajar ini ternyata ya, ketika kita bangun tidur, kalau kita dibangunkannya dengan kaget, bangun, ayo cepat nanti terlambat, yang main langsung global mobilizer, langsung bangun. Wah, dia udah nggak peduli apakah tulang spine kita aman atau enggak, apakah leher kita aman apa enggak, yang penting bangun. Dan begitu pula karena dengan suara yang keras, lokal mobilizernya, si multifidusnya langsung off. Akhirnya tulang punggungnya tidak terjaga dengan baik. Itu sebabnya ketika kita membangunkan anak pagi-pagi, itu tidak dengan suara keras. Jadi dengan suara pelan dulu, agar yang aktif lokal stabilizernya dulu, baru ke global stabilizer, baru ke global mobilizer. Jadi saat bangunin, misalnya bangunin anak ya, bang, bangun bang. Jadi kita banguninnya jangan mepet-mepet juga mau habis subuhnya gitu loh teman-teman. Bang, bangun bang, sudah masuk subuh nih bang. Atau sudah mau deket kan, deket subuh, mau azan nih, kita bangunnya 30 menit. Bangun, terus nanti dia ngeliat-ngeliat tuh kan. Kalau dia masih ngeliat-ngeliat, ini baru aktif nih si local stabilizer-nya. Baru ke global stabilizer-nya, baru dia ngulet-ngulet. Coba dia perhatiin anak-anak bangun setelah ini ya. Baru nanti dia bangunkan tubuhnya. Begitu juga kalau kita tergesa-gesa. Kalau kita tergesa-gesa, yang main langsung si global mobilizer, bukan lagi si local stabilizer. Langsunglah begitu kita tergesa-gesa, ayo cepat. Nah, langsung off dia tuh, multifidusnya berhenti, nggak mau kerja. Akhirnya apa? Kalau ibu-ibu itu sakit pinggang, jadi low back pain, pegel-pegel di bahu. Ya karena itu jadinya. Terus jadi gimana dong gerak yang benar itu gitu ya? Gerak yang benar itu satu, flawless. Bukan itu ya, bukan skincare ya. Flawless, mulus,
halus, lembut. Kalau sholat itu tuma'ninah, jadi kita benar-benar ngerasai saat tegak, saat rukuk, saat itidal, sujud kembali dengan mulus. Lalu, gerak yang benar itu tidak menggunakan tenaga yang besar. Kalau misalnya nih mau bangun dari tempat tidur, mau bangun dari duduk aja nih susah, berat banget sih badan. Nah, itu berarti geraknya belum benar. Bagaimana cara menggunakan tidak menggunakan tenaga yang besar? Pakai momentum. Apakah kakinya digerak-gerakin dulu, terus pakai kaki, baru bangun gitu? Bisa. Jadi gunakan momentum. Teman-teman, karena setiap badan kita beda-beda, itu penanggulangannya juga beda-beda. Teman-teman sendiri yang rasain, oh ternyata aku kakunya di sebelah sini. Oh berarti kalau aku bergerak seperti ini, lebih gak sakit nih gitu, atau lebih mudah. Kalau guru saya bilangnya tidak menggunakan tenaga besar ini, dia nyebutnya semales mungkin. Bergerak dengan semales mungkin tanpa menggunakan effort yang besar. Dan tidak menyebabkan rasa sakit atau tidak menyebabkan rasa tidak nyaman. Jadi saat kita bergerak, kalau gerakan itu menyebabkan rasa sakit, berarti ada yang nggak benar dengan gerakan kita. Oke teman-teman, kita ke komen yuk, ada pertanyaan nggak ya? Silahkan lo kalau yang ada pertanyaan, boleh banget. Ini judulnya apa-apa mesti peka rasa ya. Iya Mak Far, benar. Karena kalau kita peka, otaknya ikut main. Kalau kita nggak sadar, itu bahasanya jadi automatically. Yang main adalah basal ganglia bagian otak yang itu di tidak di otak di prefrontal cortex, Mak. Iya nih, kata Mak Araswita, sendal rumah yang kanan lebih cepat aus dan jadi tipis dibanding yang kiri. Nah iya Mak Wita, itu coba dilihat secara postural bagaimana, apakah jangan-jangan kita miring ke kiri atau miring ke kanan. Kalau kita posturnya jadi miring seperti ini nih, miring begini, tanpa kita sadari. Kalau ini saya bikinnya lebay ya, kadang-kadang cuma sedikit gitu bedanya. Nah, itu bisa menyebabkan sakit. Sakitnya itu nanti bisa di punggung, bisa di pinggang, bisa di leher, bisa di bahu. Jadi coba dilihat Mak ininya. Pakai body scan tadi. Nah, itu kalau dari Mbak Dian Eka Ningrum. Kalau gampang tersandung waktu jalan, kenapa? Padahal jalannya rata. Ini kita bisa balik ke yang tadi. Mobilitas, stabilitas, keseimbangan sama koordinasi. Apakah kurang stabil ataukah kurang seimbang? Nanti bisa dicek itu Mbak Dian, rasanya kita itu lebih stabil stabil atau tidak. Jadi caranya ngecek stabilan itu tuh kita berdiri tegak, kaki dibuka selebar panggul, terus ada yang dorong gitu loh. Ada yang dorong kayak waktu zaman sekolah dulu kan suka dorong-dorongan gitu. Atau didorong sama temen gitu. Jatuh nggak? Kalau jatuh berarti mungkin kita kurang stabil. Itu dilatih kestabilannya. Dari Mbak Hamidah, tuma'ninah, Masya Allah sudah dicontohkan ya lewat sholat ya. Iya Mbak Hamidah, ternyata dalam Islam tuh Masya Allah luas banget ya. Kita aja yang nggak sadar, kita yang nggak tahu gitu. Padahal ya sudah dicontohkan tuma'ninah, harus tuma'ninah. Tapi kitanya, sayanya kadang-kadang pengen, oh, waktunya mepet, pengen cepat-cepat selesai sholat, seperti itu. Padahal dalam sholat itu, kalau di ilmu agamanya kan kita belajar mengenai makna al-fatihahnya, makna surat-suratnya, makna bacaan sholatnya. Ternyata nggak hanya sampai di situ, bahkan gerakannya pun pengaruh. Kalau belajar yoga untuk stretching, aku merasa sakit karena nggak lentur. Itu perlu diteruskan atau gimana ya, Mbak? Sebenarnya, Mbak, sebelum kita stretching, itu kita harus menguatkan dulu beberapa otot dasar. Otot dasar itu otot perut. Sebelum perut malah ini dulu ya, bernapas. Bernapas kita harus benar dulu. Agar yang lain-lainnya
berkesinambungan. Kalau kita belajar ya gerakannya langsung sakit gitu, itu harusnya gerakannya dari yang mudah dulu, dari yang kita bisa. Jadi kalau kata guru saya, beliau praktisi rehabilitasi medik, tapi dengan movement, jadi movement integration namanya. Sebenarnya kalau kita bergerak itu kita nggak boleh sakit. Dan kalau pas terapi untuk menerapi tubuh, itu pasien atau klien, kami nyebutnya klien ya, karena kalau pasien kan harus dari kedokteran ya, dari kesehatan, ilmu kesehatannya, klien itu tidak boleh merasa sakit. Kalau dia merasa sakit berarti stop, ganti gerakannya. Berarti tubuhnya belum siap untuk itu. Mbak Reni, Mbak, saya sakit pinggang setelah melahirkan anak pertama hingga saat ini. Ada olahraga yang bisa meminimalisir sakitnya via YouTube gitu saja bisakah? Terima kasih. Bisa Mbak, bisa nggak ya? Ini tergantung banget Mbak, ini harus dicek lagi ya. Sakitnya itu seperti apa? Apakah ada masalah di fisiknya atau enggak? Tapi kalau tidak terlalu mengganggu, nanti kita bisa kontak ya. Ini kalau YouTube, ada YouTube yang memang buat terapi. Jadi kalau pilih olahraga, Mbak Reni nyarinya yang buat rehabilitasi gitu atau terapi. Jadi jangan cari, kalaupun misalnya mau nyari yoga gitu kan, yoga for terapi seperti itu. Karena akan berbeda, gerakan yang digunakannya akan berbeda, caranya pun akan berbeda. Kalau saya kan cenderungnya pilates for terapi. Dan sebenarnya movement terapi itu banyak banget. Nanti kapan-kapan kita chit-chat aja ya, Mbak. Perlu cek dan recheck. Nah, ini dari Mak Dias. Kalau tegang pada otot, bagaimana cara supaya otot tidak tegang atau pijat yang benar? Cara pijat yang benar. Kalau mau cara pijat yang benar, Mak Dias, belajar nama otot-ototnya. Karena kadang otot itu, dia kan berkesinambungan ya. Kayak si tadi saya jelasin mengenai global mobilizer tadi ya, kita balik ke global mobilizer. Nah, si global mobilizer ini dia menguasai dua atau lebih sendi. Jadi si global mobilizer ini di hamstring. Hamstring ini terikat pada paha ya. Hamstring itu paha, terikat pada sendi di lutut, juga pada di hip itu selangkangan ya, selangkangan batas antara paha sama perut itu loh. Dan nanti di sini ada dia sama pantat, dia berhubungan sama pantat. Nah, bisa jadi ketika hamstring yang bermasalah, dia tegang nih pahanya di sini tegang, yang kita pijit bukan yang ini, tapi yang sakit yang dipijit malah yang di sini nih, bagian selangkangannya. Bisa aja. Atau yang kita pijit malah di sini nih, di betis. Memungkinkan banget, Mak. Jadi memang kita harus tahu letaknya, ketika si paha ini sakit, yang sakit itu sebenarnya yang mana. Begitu. Dan itu memang ya, akhirnya jadi belajar sih, Mak. Kalau misalnya mau mengurangi, bisa dikasih yang hangat-hangat. Nah, si otot-otot ini, dia itu biasanya tegang, terlalu kaku, karena dia kan kerjanya kontraksi, dia memendek. Nah, pas dia mau mendek, itu dia pas kaku tuh di situ. Dia nggak bisa balik lagi ke normal, ke memanjang seperti semula. Akhirnya dia kaku, itulah yang menyebabkan sakit kalau kayak kram gitu. Karena dia mau mendek dan nggak bisa kembali lagi. Bagaimana ngatasinya? Bisa pakai air hangat. Ini untuk yang penanganan sementara ya. Bisa pakai air hangat, dikompres-kompres gitu. Atau pakai yang hangat-hangat lah, kayak balsem, atau kalau minyak kayu putih itu kadang kurang, salep-salep pengurang rasa sakit. Tapi itu hanya untuk sementara doang sih biasanya. Tapi kalau coba sekedar kerak, insya Allah dia bisa sih. Ini memang harus belajar, Mak Dias, nama-nama ototnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kita cari lagi yuk. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bergerak,
kita sadari dulu ya gerakan. Contoh gampang ini, kan teman-teman semua lagi pada nonton ya. Teman-teman menunduk, menunduk pakai leher kan, menunduk kepalanya ditundukin. Teman-teman bergeraknya dari mana? Menunduk satu-satu, tulangnya tuh di satu-satu menunduknya. Terus bangunnya lagi, tegakinnya lagi juga satu-satu. Jadi teman-teman ngerasain tulang lehernya itu menunduknya satu-satu. Coba sekarang teman-teman pegang ya tulang lehernya. Udah dapet kan tulang leher itu gampang banget ya. Dicarinya pas di belakang leher. Nah, saat teman-teman nunduk itu di satu-satu. Satu-satu banget. Dari atas paling atas, satu, tunduk, satu, satu, satu. Sampai ke pangkal lehernya, C7-nya. Begitu bangun pun begitu. Satu-satu dari bawah, naikin ke atas, satu-satu, baru naik. Teman-teman rasain, apa rasanya kalau nunduknya pelan-pelan, sama kalau nunduknya sekedarnya, langsung nunduk. Beda nggak rasanya? Nah, kenapa penting bagi kita untuk mengenal gerakan-gerakan kita dan otot-otot kita? Karena ketika nanti suatu saat, jadi ini nanti akan ada hubungannya ya teman-teman sama otak. Ketika kita bergerak, itu kan respon kita terhadap stimulasi yang ada di luar kita. Balik ke tadi rasa tubuh ya, rasa tubuh. Jadi ada stimulasi, stimulasi diterima tubuh kita bilang ke otak, hey otak, ini ada stimulasi seperti ini. Lalu otak akan bilang, oke, kalau gitu kah gerakan kaki kananmu? Nah, kita gerakan kaki kanan kita. Atau kalau begitu gelengkan kepalamu, gelengkan kepala. Kata otak itu persekian detik ya, perintah itu berjalan. Nah, yang menjadi problema adalah ketika kita tidak aware dengan otot-otot yang kita gunakan dan si otak jarang memberi perintah kepada otot itu bisa lama-lama tidak berfungsi. Dan otak pun tidak tahu bahwa ada otot di ada otot di organ itu. Jadi otot ngerasanya, ah, di situ kan nggak ada organ, di situ kan nggak ada otot. Ya udahlah, aku ngasih ke yang lain aja, ke otot yang lain. Karena otot itulah malah tidak mendapatkan dari otak, dan otak tidak tahu bahwa ada otot di situ, suplai darah pun dan suplai oksigen berkurang ke sana. Yang akhirnya otot tersebut tidak berfungsi dengan baik. Atau malah jadi disfungsi, tidak jadi mati gitu ototnya. Tidak berfungsi lagi. Itu yang terjadi pada kasus-kasus HNP. Misalnya kaki kirinya sakit HNP di lumbar. Di lumbar itu di pinggang. Lalu karena di lumbar, karena sakit kakinya, kakinya jarang dipakai kaki kirinya. Akhirnya cenderung pakai kaki yang kanan. Nah, si otak itu kan sangat pintar beradaptasi, otak kita itu. Akhirnya otak merasa, oh lebih cepat nih kalau misalnya menyuruh kaki kanan yang kerja daripada kaki yang kiri yang kerja. Ya udahlah, aku nyuruh kaki kanan yang kerja aja terus-terusan. Akhirnya kaki kanan yang kerja terus-terusan. Si kaki kiri karena tidak dapat instruksi dari otak dan otak tidak tahu bahwa ada otot di atau ada sel-sel di kaki kiri, dia merasa, oh ini berarti di kaki kiri nggak ada otot yang hidup nih. Ya udah aku semua suplai darah dan energi dan oksigen kuarahkan ke kaki kanan. Ya sudah, kaki kirinya semakin lemah dan tidak berdaya karena dia juga tidak mendapatkan oksigen dan darah yang dia butuhkan. Itulah sebabnya kenapa kita harus aware dengan gerakan kita. Gerakan aware dari setiap sendi-sendi kita, setiap otot-otot kita. Nah, ini dari Mbak Dias ya, kita lihat komen lagi. Oh, berarti bagian yang sakit belum berarti yang masalah ya, harus dari sumbernya. Benar, Mak, belum tentu sakitnya di situ, masalahnya. Misalnya, saya cedera kaki, ya lutut kiri cedera nih. Yang sakit kaki kanan. Ternyata waktu saya benerin kan, dok, lutut kiri saya sakit nih, dok. Tapi yang bahaya kaki kiri, kaki kananmu loh, Kak. Lah, gubrak. Ya, jadi belum tentu bagian yang sakit itu masalahnya dari sana. Bisa saja dia cuma efek.
Itu cuma hasil. Jadi harus dicari tahu sumbernya. Dari Mbak Nuni, Mbak Ika, gimana caranya biar otot tetap berfungsi? Kalau stretching ringan, apakah cukup memfungsikan otot? Ya, insya Allah cukup, Mbak. Dengan, ya, ini untuk yang sederhana ya, stretching ringan, kita tahu bagian-bagian mana saja yang bergerak. Insya Allah itu sudah membuat otot tetap berfungsi. Dan balik lagi, bernafas ya, bernafas itu penting banget. Dan kita saat bernafas, memang kita apa ya, kita niatkan dikirimkan untuk ke seluruh sel di tubuh kita sampai ke ujung jempol kita. Jadi kalau teman-teman pas mau tidur, misalnya body scan, terus bernafas pelan-pelan, relax, teman-teman niatkan oksigennya itu terkirimkan untuk seluruh sel di tubuh kita sampai ke ujung jempol kaki dan ujung jari. Nah, teman-teman, tak terasa sudah 1 jam kita bersama. Masya Allah, sudah waktunya saya, Ika, undur diri. 1 kata terakhir dari saya, bergeraklah mulai dengan perlahan, dari yang mudah dan terarah, agar otot kita dan organ-organ bergerak kita bergerak dengan halus dan lembut. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.